Saat ini kita sudah sampai di tempat parkir untuk menuju ke Danau Peratan di puncak Bedugul, teman-teman ya. Di puncak Bedugul. Nah, di belakang saya ini ada beberapa gadis-gadis Bali yang sedang menawarkan jasa payung, teman-teman. Nah, di sini teman-teman banyak turis dari mancanegara yang juga ikut hadir di tempat ini. Di situ tempat pembelian tiket, loket pembelian tiket. Tapi kita akan rombongan langsung mengikuti guide kita, teman-teman. Selamat datang di Danau Peratan ya mas. Siap, kita akan menikmati bubul-bubul. Ini ada rombongan dari para adat Bali, teman-teman. Teman-teman, inilah dia Danau Beratan ya. Di belakang saya ini ada taman yang cukup indah, teman-teman, untuk tempat-tempat selfie. Dan di sebelah situ inilah yang disebut dengan Danau Beratan. Di sini kita bisa menikmati keindahan alam yang alami, betul-betul alami. Menuju ke tepi Danau Beratan. Di sini banyak perahu-perahu kecil, teman-teman, yang bisa disewa untuk menikmati indahnya Danau Beratan ini ya. Danau Beratan di puncak Bedugul. Nah, di belakang saya ini ada pura yang saya tidak tahu namanya apa, teman-teman. Tapi danau ini cukup indah sekali. Cukup indah, jadi rugi kalau teman-teman berkunjung ke Bali tidak sampai ke Danau Beratan. Welcome to Danau Beratan Bedugul. Kalau
itu akan terlihat gambar atau ikon dari Danau Beratan Bedugul. Danau Beratan. Di tempat ini juga terdapat beberapa gazebo yang bisa ditempati oleh para wisatawan yang datang ke Danau Beratan Bedugul ini, teman-teman. Ada sekitar 10 atau 11 ya gazebonya di sini, sehingga cukup untuk bersantai bersama keluarga dan bersama rombongan. Just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the day's gone by. Missing little moments, it was easy, just feeling alive. Every now and again, I trace my steps back to them. Saat bukan bermain film. Di samping danau ada banyak taman, tempat bersantai, tempat berselfie.